seharian kamu, Vivi? Nanti kalau malam minum susu. Gimana, King? Bagus gak? Wah, kamu hebat, Vivi. Pantas aja Angel jago joget. Itu mah benar-benar keturunan kamu, Vivi. Si Mama sama Papa ngapain sih? Berduaan terus. Mama juga joget-joget gak jelas. Masih bagusan Angel lah jogetnya. Hey, Vivi. Besok aku udah liburan kerja loh. Gimana kalau kita ajak anak-anak jalan-jalan? Mau gak, Vi? King, aku mau ngomong sama kamu, King. Boleh gak? Ya elah, si Vivi. Ngomong ya ngomong aja sih. Kenapa mesti bilang-bilang boleh apa enggak? Ada-ada aja kamu ya, Vivi. King, besok aku pengen jalan-jalan berduaan aja sama kamu, King. Boleh nggak? Kita nggak usah ajak anak-anak ya, King? Wah, maksud kamu kita pacaran gitu, Vi? Berduaan aja? Wah, berarti jangan sampai Angel tahu ya. Sekali kita gak pergi berduaan. Sekali-kali boleh lah, King. Gak apa-apa kan? Hey, Vivi. Tapi kita bilangnya apa ke Angel? Pasti Angel nanyain kita terus, Vi. Aduh, kamu pikirin deh alasannya. Gini aja, King. Besok kamu pakai baju kantor aja. Bilang aja mau pergi kerja. Nah, kalau aku nanti bilang ke Angel mau ke pasar. Nanti kamu jemput aku di pinggir jalan ya, King. Oh, begitu ya. Ternyata besok Angel mau dibohongin. Papa mau ke kantor, Mama mau ke pasar. Gak taunya malah ketemuan di pinggir jalan. Rencana mereka hebat juga ya. Ya udah, King. Aku mau masak dulu ya sama Mama. Udah mau sore nih. Kamu mandi, Gi. Oke, kalau begitu. Angel pura-pura gak tahu aja. Tapi Angel gak bakal bisa dibohongin, Mama. Masih pada main ya di sini. Angel, Devan, Devin, mandi ya. Udah mau sore nih. Mah, ayo ke dapur, Mah. Ada yang mau Vivi omongin, Mama. Mau ngomongin apaan, Vivi? Ya ngomong aja lah. Emangnya rahasia segala sampai ngomongnya di dapur. Mah, besok aku sama King mau pergi ke Dufan berdua. Aku titip anak-anak di rumah ya. Wah, kamu gak mau diganggu ya sama anak-anak? Iya, sekali-sekali mesti jalan-jalan berduaan. Biar cinta kalian makin berapi-api. Ah, Mama bisa aja, ih. Iya, Mama. Udah lama banget gak pergi berduaan sama si King, Mama. Aduh, Vivi jadi malu. Devan, Devin, besok Angel mau pergi. Kalian baik-baik ya di rumah. Ingat, jangan nakal ya. Angel, ikut Angel. Devin ikut ya, ya. Jangan, Devin. Angel mau lihat orang pacaran. Kamu masih anak-anak, jadi belum boleh, Devin. Devan, si Angel jahat, Devan. Jangan main lagi sama si Angel, tahu? Vi, tidur, Vi. Dari tadi ngaca terus, udah tahu besok kita mau pergi, Vi. Aku lagi lihat muka aku nih, King.
menurut kamu aku ini masih cantik gak, King, di mata kamu? Ih, kesel banget deh. Bisa-bisanya diajak ngomong malah ngorok. Kesel banget deh. Aduh, Angel gak bisa tidur nih. Besok Angel ikutin mama papanya gimana ya? Oh iya, Angel tahu. Angel mendingan ajak si Ivan aja kali ya, buat temenin Angel ke Dufan. Aduh, si Angel ngapain sih telpon malam-malam? Kayak orang gak ada kerjaan aja. Ih, si Ivan kenapa sih gak diangkat? Orang ini penting juga. Halo, halo Angel. Ada apa telpon aku malam-malam, Angel? Aku udah tidur. Kamu lama amat sih angkat teleponnya, Ivan. Besok aku mau ajak kamu ke Dufan, Ivan. Kamu mau gak? Hah? Apa? Ke Dufan? Ah, kamu serius, Angel? Sama siapa aja kita ke Dufannya, Angel? Kita perginya berdua aja, Ivan. Besok jam 11 siang kamu ke rumah aku ya. Jangan sampai telat, Ivan. Apa? Perginya berdua? Oke, oke, Angel. Aku gak bakal telat, Angel. Wah, kayaknya nih si Angel udah mulai suka sama aku. Hey King, aku turun dulu ya King. Kamu 10 menit lagi langsung jalan ya. Aku tunggu di pinggir jalan ya. Jangan lama-lama King. Oke Vivi, kamu jalan dulu aja. Nanti 10 menit lagi aku baru turun. Angel, aduh, si Angel mana sih? Nah, itu dia. Angel, sini Angel. Hey Angel, mama ke pasar dulu ya Angel. Kamu ajak main Devan Devin dulu ya. Iya, iya. Mama mau ke pasar, papa mau ke kantor. Iya, udah tahu dah. Angel, kamu kok tahu papa hari ini mau ke kantor, Angel? Ya iyalah, Mama. Ini kan bukan hari Minggu. Pasti papa kerjalah ke kantor. Oh iya, Mama lupa. Ini kan hari biasa ya. Si papa ke kantor lah. Mama kok jadi pelupa ya? Ya udah Mama, cepetan ke pasar. Jangan lupa ya Mama, nunggunya di pinggir jalan ya. Apa? Kak, kamu kok tahu si Angel Mama tunggu di pinggir jalan? Ya iyalah, pasarnya kan ada di pinggir jalan Mama. Kalau Mama tunggunya di tengah jalan, atau ketabrak mobil Mama. Iya, benar juga kamu Angel. Pasarnya kan di pinggir jalan ya. Aduh, kok Mama jadi aneh begini ya? Ya udah, Mama pergi dulu ya Angel. Kamu jaga Devan Devin ya. Ingat, jangan berantem ya kalian. Dan dadam dadadadam. Hey, Angel. Papa mau ke kantor dulu ya Angel ya. Pulangnya agak malam nih. Nanti pulang kerja papa beliin kamu Yakult Angel. Oke enggak? Gak usah ngomongin Yakult papa. Cepetan pergi. Orangnya udah nunggu tuh di pinggir jalan papa. Ap
Kak, kamu bilang apa? Kok kamu tahu Angel kalau orangnya nunggu di pinggir jalan? Oh, maksud Angel kalau Yakulnya nggak ada, biasanya yang jualan Yakul ada ibu-ibu di pinggir jalan yang pakai sepeda, Papa. Oh, iya, benar Angel. Nanti Papa beli Yakulnya sama ibu-ibu yang di pinggir jalan deh. Aduh, Papa pikirannya kemana-mana tadi. Udah sono pergi, Papa. Orang Yakulnya udah nungguin tuh, kasihan dia. Aduh, aku kira si Angel udah tahu rencana aku sama Vivi. Gak taunya malah ngomongin ibu-ibu yang jualan Yakul. Ada-ada aja si Angel. Loh, si Vivi mana? Nah, itu dia. Halo Vivi. Wah, akhirnya kita bisa jalan berduaan, King. Seneng gak kamu? Ayo istriku, silakan masuk ke dalam mobil. Gak usah romantis kayak begitu, King. Biasa aja kali. Gawat nih, aku telat kayaknya. Si Angel bisa marah-marah sama aku kayaknya nih. Udah jam berapa sih sekarang? Aku gak lihat jam dari tadi. Nah itu dia si Angel. Hey Angel, maaf Angel, aku telat. Hey Ivan, kita janjiannya jam 11, Ivan. Lama amat sih kamu. Ini udah setengah 12, tahu nggak? Kita udah terlambat, Ivan. Aduh, tenang aja sih, Angel. Dufan, tutupnya malam, Angel. Kita belum terlambat. Ngapain sih klakson-klakson segala? Di sini nggak ada yang pesan grandpa. Aduh, tapi ini benar kok. Di sini lokasi rumahnya. Nih, pemesannya atas nama Luna Maya. Iya, benar. Itu saya yang pesan, Pak. Atas nama Luna Maya, kan? Apa? Luna Maya? Yang benar aja kamu, Angel. Sejak kapan kamu ganti nama? Udah, Ivan. Jangan bawel. Ayo cepetan masuk ke dalam mobil, Ivan. Ayo, King. Cepetan. Aku udah gak sabar mau main jet coaster, King. Iya, pelan-pelan, Vivi. Jangan lari-lari. Nanti kita jatuh, Vi. Kamu larinya pelan amat sih, King. Kamu sih suruh aku pakai baju kantor. Mana bisa baju kantor lari kencang-kencang begini, Vivi? King, aku mau beli es krim dong, King. Boleh gak, King? Boleh dong. Apa yang gak boleh buat kamu, Vivi? Aduh, Angel, nanti sepeda aku bisa hilang, Angel. Ditinggal begitu aja di depan rumah kamu. Gak apa-apa, Ivan. Aku gak marah kok kalau sepeda kamu hilang. Aduh, masa sepeda aku yang hilang? Kamu yang marah-marah? Ya gak mungkin lah, Angel.
Aduh, kalian berdua berantem terus dari tadi. Aku mau nyetir nggak tenang, tahu nggak? Bisa diem nggak kalian berdua? Itu, stop. Itu mobil apa? Oke ya, Dek. Ini totalnya semuanya 100.000 ya, Dek. Pak, Bapak ke rumah aja ya. Nanti minta sama Oma Clara ya, Pak. Saya mah masih kecil, nggak boleh megang uang, Bapak. Apa? Saya mesti balik lagi ke rumah kamu. Dek, jangan bercanda ya, Dek. Jangan bercanda. Siapa yang bercanda, Bapak? Angel mah lagi kagak mau bercanda. Ivan, ayo jalan. Ngapain kamu diem aja, Ivan? Hey, Angel. Sebenarnya kita kesini mau ngapain sih? Kok aku jadi makin bingung, Angel? Mama sama Papa Angel lagi pacaran di sini, Ivan. Angel mau ngintip mereka. Pacarannya kayak gimana, Ivan? Aduh, Angel. Mau lihat mama kamu pacaran, ngapain ajak-ajak aku, Angel? Ada-ada aja ya kamu? Ayo, Ivan. Kita masuk. Cepetan. Kita mesti cari mama papa Angel dulu, Ivan, di dalam. Aduh, Angel, ada-ada aja. Aku mau pulang aja, Angel. Boleh enggak? Udah, Ivan, jangan bawel. Ikut aja lah. Vi, kamu mau es krimnya rasa apa, Vivi? Rasa coklat atau stroberi? Aku stroberi aja, King. Beli satu aja. Kita makannya berdua, King. Biar kelihatan romantis, King. Wow.